Di sebuah arena pertarungan, terlihat kedua orang petarung sedang melakukan baku hantam. Dan salah satu di antaranya adalah Cass Walker, seorang pria berkulit hitam yang merupakan jagoan kita. Sebelum jadi petarung hebat, dulu dia satu kerjaan sama gua, bang. Hah? Kerja di mana? Di pabrik daur ulang sempak. Aduh. Caplin. Terlihat di sini Cass Walker jauh lebih unggul dari lawannya dengan jurus-jurus legendaris yang dia miliki. Melihat hal itu, sang pelatih meminta Cass Walker agar Cass mau mengulur waktu dan mengakhiri pertandingan sekitar 2 ronde lagi. Karena jika Cass mengakhiri pertarungannya sekarang, maka tak akan ada lagi yang mau bertanding dengannya. Namun Cass yang overpower tak bisa menahan pertarungannya lebih lama lagi. Dan akhirnya dia langsung menghabisi lawannya di ronde itu pula. Melihat hal ini, sang pelatih pun kecewa dan memilih mengundurkan diri. Setelah pertandingan selesai, Cass pun tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama James Brody di depan pintu arena. Yang ternyata tim dari Brody juga akan bertanding di situ. Karena ingin mengobrol lebih panjang lebar, Brody pun mengundang Cass untuk datang ke sebuah klub malam nanti malam. Ask for my table. We're gonna catch up. There ain't no time like the present. Singkat cerita, Cass pun datang ke klub yang dijanjikan. Di sana, dia digoda oleh gadis-gadis cantik. Namun ternyata imannya Cass masih kuat dan Cass hanya mengabaikannya karena tujuannya hanya untuk bertemu dengan Brody. Tak lama kemudian, Cass pun berhasil menemukan Brody yang ternyata lagi senang-senang sama cabe-cabean. Cass pun hanya bisa terheran-heran melihat kelakuan temannya ini yang sudah memiliki 2 anak. Di sini Cass juga bertemu dengan Misha yang merupakan promotor ajang kejuaraan PFC yang sama-sama heran melihat tingkah laku Brody. Di sini Brody juga mengutarakan keinginannya agar Cass mau membantunya untuk menjadi pelatihnya di kejuaraan PFC yang akan diadakan di Thailand. Namun Cass di sini menyarankan untuk Brody agar tidak mengikuti kejuaraan itu setelah tahu bahwa lawan yang akan dihadapi Brody adalah seorang psycho yang bernama Kaisar Braga. You know, I need someone like you. You're fighting psycho Caesar Braga? Come on, man. 2 million is not. Why don't you come out and train with me sometime? No, Brody, I'm good. Mendengar itu, Brody pun lebih memilih meninggalkan Cass dan pergi bersama wanita-wanitanya. Namun di sini ternyata Brody dijebak oleh seseorang yang ingin menciptakan image buruk kepada Brody agar dibenci oleh masyarakat. Namun di sini Cass datang dan mengajar para pemfitnah itu dan menolong Brody yang saat itu sedang mendem wedoan, maksudnya sedang mabuk berat. Dan karena insiden itu, Cass pun terpaksa menginap di rumah Brody. Pagi hari pun tiba dan di sini Brody kembali membujuk Cass agar mau menemaninya ke Thailand dengan iming-iming uang dan tempat penginapan yang seperti surga. Dan karena Cass khawatir dengan keselamatan sahabatnya ini, akhirnya Cass pun memutuskan untuk pergi ke Thailand. Help me train for this fight. Help me get ready for this. I'm serious about it. Somebody's. What is it you want then? Why'd you walk away from the game? It's paradise, man. You'll love it. Friend, remember? You'll be helping yourself. I'll pay you to train with me. Maybe even be a spot on. Sesampainya di Thailand, Cass pun langsung menuju hotel tempat tinggal sementaranya yang dijanjikan Brody tempatnya seperti surga. Dan inilah surga yang dimaksud Brody.
paradise. Kalau ini memang benar-benar surga, Bang. Surga apaan? Surganya anak kos-kosan open boxing budget pas-pasan. Hus, kok lu tahu? Pengalaman. Sementara itu, Brody sedang melakukan jumpa pers bersama Braga yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Namun di sini, Braga mengamuk karena pertanyaan salah satu wartawan yang menyinggung istri Braga. Akhirnya, Braga pun mengamuk di kamar mandi dan menghancurkan tempat cuci muka untuk melampiaskan kemarahannya. Dan Brody yang melihat hal itu pun langsung terkena mental. Di sisi lain, Case masih mencari tempat latihan yang dijanjikan untuk melatih Brody. Namun di sini, Case tidak disambut baik oleh penghuni gym karena melihat penampilan Case yang kombroh dan tak meyakinkan. We're not open to the public. Sorry. I'm the guy Brody asked to fly halfway around the world to help me. I'll be back after I do some shopping. Funny, I thought that was my job. After you're done with your phone. Di tempat itu, Case mengumpulkan berbagai macam barang bekas yang nantinya akan digunakan untuk latihan. Dan hal itu pun malah disepelekan oleh para penghuni gym Brody karena Case dianggap hanya membawa sampah. Tak lama kemudian, datanglah seorang petarung terkuat nomor 2 di gym itu bernama Cobra. Di sini Cobra melakukan latih tanding yang membuat orang-orang kagum padanya. Namun, perhatian Cobra teralihkan karena melihat seorang berkulit hitam yang melakukan sebuah latihan dengan gaya kampungnya yang tak lain dia adalah Case Walker. Setelah menghabisi lawannya, Cobra dengan sombongnya meminta untuk melakukan latih tanding lagi bertarung dengan Case Walker. Namun Case yang sadar bahwa Cobra tak selevel dengannya, akhirnya tak memperdulikan hal itu. Tak lama kemudian, Brody pun datang dan meminta Case untuk berlatih tanding dengannya. Namun di sini, Cobra yang masih ngeyel dan tak percaya dengan kekuatan Case, kembali meminta Case untuk melawannya terlebih dahulu, orang terkuat nomor 2 di sini. Sebelum melawan Brody yang dianggap sebagai orang terkuat pertama di sini. He's got plenty of people to spar with. What about old? Look, Case. This kid. It's okay. I spar with. See? We're all good. Dan Case yang mulai tampak kesal dengan kesombongan Cobra akhirnya menerima tantangan itu dan menyuruh Brody mengganti bajunya terlebih dahulu sementara dia akan meladeni Cobra. Semua penonton sudah menantikan aksi Cobra untuk menghancurkan Case dan merekam pertandingan itu. Namun Cobra meminta semua penonton untuk mematikan kameranya karena bagi Cobra siapapun yang mau melihatnya bertanding haruslah membayar. Wih edan, sombong nih orang. Pertandingan pun dimulai, namun di sini ternyata bacot tak sesuai dengan kemampuan. Cobra pun dapat dikalahkan oleh Case hanya dengan jurus-jurus dasar yang baru saja dia latih tadi. Akibat banyak omong bibir pecah-pecah hidung keluar kecap kentang tumbuh di kepala. Ya, bisa aja lu Chaplin. Karena mengalami patah tulang, Cobra pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, setelah selesai jogging, Case datang ke rumah Brody untuk mengajaknya latihan. Namun, yang ditemukan Case bukan semangat juang Brody untuk berlatih. Case malah menemukan semangat Brody untuk bercocok tanam. Singkat cerita, Brody pun akhirnya telat datang latihan, tapi mereka tetap melanjutkan latihan.
Namun tak lama kemudian datanglah seorang bernama Vega yang merupakan presiden kejuaraan PFC yang meminta pertanggungjawaban atas yang terjadi pada salah satu petarungnya yang tak lain adalah Cobra. Dia mengajak Case untuk menggantikan Cobra, namun Case menolaknya. Di sini salah satu petarung bernama Touch meminta Vega untuk menjadikan dirinya pengganti Cobra. Namun setelah melihat gaya bertarung Touch, Vega pun menjadi muak dan pergi meninggalkannya. Case pun melanjutkan latihannya. Namun di tengah latihannya, Case dihampiri oleh Touch dan membawa teman yang bernama Mawardi. Tapi supaya lebih indah, cukup dipanggil Mawar saja. Touch dan Mawar meminta Case untuk melatih mereka. Awalnya Case menolak, tapi karena Case kasihan, Case pun menarik keputusannya dan mau mengajari mereka setelah latihannya selesai. Dan pada malam harinya, Case mulai mengajari dua murid barunya ini tentang bela diri. Dimulai dari cara memukul, Case menyuruh mereka untuk memukul Samsak. Dan melihat pukulannya yang jelek, Case pun menyuruh mereka untuk membuka sarung tangannya. Dan Case mulai mengajari mereka cara memukul yang benar dengan metode pelatihannya sendiri. Dan malam itu pun mereka menghabiskan waktu dengan latihan. Di keesokan harinya, seperti ketiban duren, Misha datang dan mengajak Case untuk berkencan. Case yang tertarik dengan Misha pun menyetujui hal itu karena memang Misha tipe cewek idamannya si Case. Okay, look. Lunch. You're gonna ask me out on a date? I really do hope you're listening. Di sini Case menemukan fakta bahwa ternyata Misha sudah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Morgan. Namun suaminya sudah pergi entah kemana. Bang, semalam gua ngeliat suaminya, bang. Yang bener, Plin, di mana? Diculik bencong Thailand, bang. Caplin. Sementara di sisi lain, Brody sedang bertemu dengan Vega dan dia diberi sebuah doping agar dia bisa menggila di pertandingannya nanti. Berlari lagi ke kencan Case dan Misha yang berakhir secara canggung karena kurangnya pengalaman Case dalam urusan romansa. Sementara itu, pelatih Brody yang mengetahui kencan buta itu melaporkan hal itu kepada Brody hingga membuat Brody terbakar api cemburu. Dan sepulangnya mereka, saat kembali ke tempat gym, Brody langsung menantang Case untuk berlatih tanding di atas ring. Di saat Case sedang bersiap-siap, tiba-tiba Brody langsung menghajar Case dengan membabi buta. Setelah beberapa kali mendapatkan pukulan, Case ikut terpancing emosi dan menghajar Brody dengan menggajah buta. Pokoknya lebih brutal lah dari membabi buta. Dan di atas kertas, Case pun dapat mengalahkan Brody dengan mudah. Setelah itu, Case pun meminta maaf kepada Brody karena sudah lepas kendali dan menghajarnya dengan menggajah buta. Keesokan harinya, Misha datang dan meminta maaf tentang kencannya kemarin dan meminta redating alias kencan ulang. Di malam harinya, Case kembali bertemu dengan Brody dan meminta maaf lagi atas kejadian kemarin. Begitu pula dengan Brody, meminta maaf karena sudah terbakar api cemburu dan jadi gelap mata pada sahabatnya itu. Di sini pun mereka saling bermaaf-maafan layaknya hari Lebaran.
Brody berjanji bahwa dia akan lebih fokus lagi pada latihannya untuk menghadapi Braga. Hingga keesokan harinya pun tiba, terlihat Brody mulai serius latihan. Brody juga meminta pelatihnya untuk berdamai dengan Case agar mereka bisa bekerjasama membantu Brody untuk menjadi juara di PFC nanti. Dan latihan keras pun dimulai. Di sisi lain, Mawar yang tak lain adalah temannya Taj mulai memberanikan diri untuk melawan musuh yang lebih kuat di atas ring. Di sini terlihat level mereka yang sangat berbeda, sehingga membuat Mawar dihajar habis-habisan di atas ring. Namun tak lama kemudian, seorang wanita, temannya si Mawar, yang melihat itu berlebihan, tiba-tiba muncul dan menghajar lawannya si Mawar dengan jurus Muay Thai sampai KO. Singkat cerita, malam pun tiba dan Case kembali berkencan dengan Misha. Setelah selesai kencan, Case mengantar Misha pulang ke rumahnya. Di sini, Misha memberikan kode keras kepada Case untuk bercocok tanam dengannya dengan mengatakan bahwa Morgan yang tak lain adalah anaknya sedang tidak ada di rumah. Namun, karena terlalu banyak latihan gelut, sepertinya membuat Case tidak peka dengan kode itu dan malah melewatkannya lalu pulang begitu saja. Kalau laki-laki nggak peka berarti pekok bang. Kalau nggak peka berarti pekok, ya boleh-boleh. Dan sesampainya di rumah, Case pun baru menyadari kebodohannya. Dan akhirnya dia cuma bisa ngedumel sambil ngeklik like dan juga subscribe channel Sensasi Trends dengan harapan agar dia tidak ketinggalan update alur cerita film selanjutnya. Dan di saat asik ngedumel, tiba-tiba seorang utusan Vega datang menghampiri Case. Dia datang dengan membawa kontrak untuk Case agar Case mau tampil di pertandingan selanjutnya. Scene pun berganti, memperlihatkan Case yang baru saja sampai ke gym bersama dengan Brody yang baru saja lari pagi. Mereka melihat semua anggota sedang menonton sebuah video yang ternyata isi video itu adalah pertarungan Case melawan polisi dengan tangan terborgol di film Beatdown atau Never Back 2. Dan ternyata video itu jadi sangat viral di YouTube dan membuat Case menjadi artis dadakan yang diincar para wartawan. Dan benar saja, para wartawan dan media datang untuk mewawancarai Case. Namun untungnya Misha datang dan menolong Case. Misha pun membawa Case ke sebuah rumah untuk mengamankan dirinya. Dan ternyata rumah itu adalah milik Vega. Misha pun menjelaskan kebaikan Vega dan sekali lagi meminta Case untuk mau menjadi petarungnya walau hanya sekali saja. Lalu setelah itu, Case yang sudah tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk menggarap sawahnya Misha, akhirnya mengajak Misha untuk bercocok tanam dengan semangat pertandingan PFC. Di keesokan paginya, Case datang ke gym dan dia dibuat heran karena adanya pelatih baru yang melatih Brody tentang cara memeeting atau mengunci. Case menganggap hal itu tidak perlu karena khawatir bisa mengakibatkan cedera pada Brody. Namun benar saja, tak lama kemudian ternyata kaki Brody pun patah akibat latihan tersebut. Dan karena hal tersebut, Brody dipastikan tidak bisa melaksanakan pertandingan karena dia harus beristirahat untuk beberapa minggu. Menanggapi hal itu, Vega pun datang menghampiri Case dan memintanya untuk menggantikan Brody melawan Braga dengan imbalan $1 juta untuknya. Singkat cerita, ketika Case sedang bersama Misha dan berbincang-bincang, Misha memberi kode keras kepada Case dengan berkata bahwa cedera Brody merupakan hal terbaik yang pernah Vega inginkan.
Case yang kini semakin peka pada kode itu pun akhirnya mencurigai bahwa pelatih yang menciderai Brody adalah suruhan Vega. Case pun berusaha mencari bukti dengan menyadap HP pelatih tersebut. Dan benar saja, di dalam HP itu tersimpan percakapan pelatih tersebut dengan Vega yang menyuruh untuk menciderai Brody. The fuck you doing with my phone? You Vega? How much he pay you to take out Brody's leg? Get down. Setelah semua teman-teman Case tahu hal itu, mereka pun mulai mengatur rencana untuk menghancurkan Braga sekaligus Vega. Dan untuk mempersiapkan pertarungan itu, di sini Case mulai melatih kembali dengan jurus-jurus kunonya untuk menghadapi Braga sampai hari H tiba. Singkatnya, di malam hari pertarungan itu tiba, Misha yang sudah muak dengan kelicikan Vega memutuskan untuk keluar dari manajemen Vega karena dia lebih memilih cintanya kepada Case. Sementara Mawar bertemu dengan seorang perempuan cantik yang ternyata dia adalah temannya di gym yang menolongnya kemarin di atas ring. Namun kini dia tampil cantik dan sangat berbeda. Dan tak mau ketinggalan, di pertandingan ini juga dihadiri oleh bintang film terkenal yaitu Tony Jaa. Beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, Case pun masih berpikir bagaimana cara menghancurkan Braga sekaligus Vega. Hingga akhirnya Case mendapatkan ide setelah mendengar perkataan Brody. Kemudian Case menghampiri Braga dan memancing kemarahan Braga agar Braga mau melawannya di bawah ring. Case mengatakan bahwa Braga adalah orang yang sangat kuat. Tapi kenapa untuk menjatuhkan istrinya saja Braga harus sampai melancarkan dua pukulan? Why did it take you two punches to knock your wife? Braga pun terpancing, emosi dan menyerang Case di bawah ring atau arena. Dan pertarungan epik pun terjadi di sini. Braga yang merasa kewalahan menghadapi Case akhirnya mulai bermain curang dengan cara memukul kantong menyan masa depannya Case hingga membuat Case merasa ngilu setengah mati. Case yang marah pun berusaha bangkit dan melepas kedua sarung tangannya lalu menghajar Braga dengan jurus-jurus kunonya. Dan akhirnya Braga pun pingsan tak berdaya. Dan dengan begitu, pertandingan pun tidak jadi diadakan dan disiarkan. Dan hal ini pun tentu saja membuat Vega rugi karena penonton meminta kembali uang tiketnya karena pertandingan otomatis dibatalkan. Dan para sponsor pun meminta dananya untuk dikembalikan karena pertandingan ini tidak jadi disiarkan. Di sini Vega sangat marah dan mengancam akan menarik Case ke jalur hukum. Namun Case dan teman-temannya pun mengancam balik Vega dengan bukti yang mereka temukan
tentang adanya upaya pencideraan kepada Brody yang dilakukan oleh Vega. Dan bersama dengan kemenangan Case, film ini pun harus berakhir. Nah, begitulah kisah film ini. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tolong kasih tahu gue di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Sensasi Trends. Bye-bye.